Halo guys, selamat datang di channel Quantum Cell dan selamat menonton. Pada video kali ini, aku bakalan share desain counter ukuran 1x1 meter. Desain ini cocok digunakan pada lokasi yang minimalis ataupun di depan rumah kalian. Untuk tinggi bagian dalamnya adalah 2 meter, sisi depan dan samping masing-masing adalah 1 meter. Dan berikut adalah penampakan counter 1x1 meter yang lebih jelas. Seperti inilah, apabila counter ini sedang tutup, kursi dan etalase bisa muat di dalamnya. Karena etalase bisa didorong masuk, dan kursi bisa diletakkan di bagian atas etalase. Dan tentu saja semuanya dapat masuk pada counter super minimalis ini. Yang harus kamu perhatikan, saat ingin bikin counter seperti ini adalah, pada bagian etalasenya. Saran aku untuk counter seperti ini adalah, gunakanlah etalase yang mempunyai rak seperti ini, agar kamu dapat memajang aksesoris di bagian bawahnya. Dan pada bagian atasnya kamu tentu saja bakal pajang voucher dan juga kartu perdana. Untuk bagian kursi, kamu cukup gunakan kursi plastik seperti ini sebanyak 3 buah, 1 untuk kamu sendiri, dan 2 untuk pelanggan. Pada bagian pintu, kamu bisa pasang poster daftar harga dan juga lampu indikator jual pulsa dan token listrik. Pada sisi samping dalam counter, kamu juga bisa pasang ram untuk menggantung aksesoris kecil lainnya yang tidak memiliki kotak alias packing plastik saja. Dan berikut adalah rincian biaya untuk membangun counter ini, lengkap dengan isinya. Dan ya, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like pada video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video lainnya dalam waktu yang berbeda.